ya. Kita menunggu dulu bocah, karena apa guys ya, makanannya itu baru saja aku kasih nutrisi guys ya. Kalau dikasih nutrisi itu dia, kita tunggu dulu antara 10 sampai 15 menit guys ya, baru bisa kita kasih makan guys. Ini guys ya, makanannya udah ada di dekat kita guys. Dan kita mau menunggu makanannya ini mengembang dulu guys ya, biar ikannya itu, makannya itu apa guys ya, bagus kan nanti ikannya makan guys. Kalau kita tambahkan nutrisi itu guys ya. Oke guys, ini guys ya, makanannya belum mengembang guys ya, jadi kita belum bisa kasih ikannya makan. Nanti setelah mengembang baru bisa kita kasih ikannya makan guys. Guys ya, ikannya sudah menunggu guys ya, ikannya pada lapar guys ya, ikannya udah menunggu kita guys. Oke guys, guys ya, kita tunggu dulu guys, kita alihkan kameranya dulu guys ya. Nih guys ya, sudah guys, ikannya. Oke guys, ini guys ya makanannya guys, nanti baru kita kasih ikannya makan guys. Makanannya ini udah campurkan dengan nutrisi guys ya, jadi kita tunggu dulu makanannya ini mengembang guys ya, baru bisa kita kasih pada ikannya guys. Kenapa dikasih nutrisi biar ikannya itu pada sehat guys ya, dan pada lincah-lincah guys. Kasih nutrisi guys, ikannya itu kurus-kurus guys ya, nggak mau gemuk guys. Jadi yang besarnya itu kepalanya aja guys, badannya itu kurus guys ya, makanya kita kasih nutrisi agar ikannya ini pada gemuk guys ya. Oke guys, ini ya guys, ini belum bisa kita kasih guys ya, karena kita kasih nutrisi itu kita harus tunggu antara 5 menit dan 10 menit guys ya, baru bisa kita kasih ikannya makan guys. Oke guys, ini guys udah bisa dikasih makan ya guys, ya saatnya kita kasih makan guys ya. Ini makannya ini cukup apa nih guys ya, nggak terlalu banyak guys ya, makanannya ini antara 5 sendok guys ya, 5 sendok makan gitu guys, karena ikannya sudah cukup guys ya, makan 5 sendok makan guys ya, nggak terlalu banyak ikannya makan guys. Nanti kalau dikasih terlalu banyak itu ikan leleknya ini terbuang guys ya, jadi dia nggak habis dimakannya nanti, makanya aku kasih sesuai dengan ukurannya guys ya, agar hemat juga peleknya guys ya. Oke, ini guys ya, kita kasih 1 sendok ini guys, kita lihat guys ya sama-sama guys, 3, 2, 1. Tuh ikan guys, ini paling nyerang guys ya, tuh paling makan guys. Wih guys ya, wih, pada rakus sekali dia makan guys ya, baru 1 sendok kita kasih guys ya, rakus ikannya makan guys. Wih tuh guys, banyak kali guys ikannya guys. Ya guys,
ini guys ya. Karena kita lihat dari sini ya, biar kita nampak juga apa guys kolamnya guys. Ini guys ya, kolamnya lumayan panjang guys. Lihat jangan lupa guys. Kita kasih lagi guys ya. Itu guys ya ikannya. Kita kasih lagi satu sendok lagi guys. Itu guys ikannya. Pada diserangnya guys ya. Kalau ikannya udah pada lapar guys. Ini banyak betul guys. Guys, banyak betul ikannya guys. Oke guys, kita kasih lagi guys. Oke guys, kita kasih lagi guys. Kita kasih lagi guys. Guys, mantap. Kita kasih ikannya sampai kenyang guys ya. Kita lihat banyak lagi ikannya guys. Oke, demikian guys ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.